Rapat Kerja Daerah ke-9 pada Rabu 23 November 2022. Bupati Kabupaten Malang, Sanusi, membuka acara yang mengusung tema melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia profesional religius, LDII mewujudkan Kabupaten Malang Makmur. Acara tersebut berlangsung di Hotel Grande, Malang. Dalam sambutannya, Bupati Malang, Sanusi, mengapresiasi penyelenggaraan Rakerda LDII Malang yang selaras dengan program pemerintah Kabupaten Malang. Sanusi mengajak LDII untuk berkolaborasi mewujudkan program Malang Makmur, yakni kota yang maju, agamis, kreatif, mandiri, unggul, dan responsif atau kerap disingkat dengan program Makmur. Sejalan dengan Bupati Sanusi, Ketua DPD LDII Kabupaten Malang, Haryanto, mengungkapkan penyelenggaraan Rakerda untuk menyusun program kerja 2023 dengan menyinergikan program pemerintah Kabupaten Malang. Rakerda ini di samping menyusun kegiatan satu tahun ke depan, juga mensosialisasikan LDII ke seluruh warga masyarakat termasuk pejabat terkait agar LDII lebih berhasil guna bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malang khususnya. Sementara itu, Sekretaris DPW LDII Jawa Timur Bambang Raditya Purnomo mengatakan Rakerda Malang ini menjadi momentum sebuah organisasi untuk mengevaluasi dan tukar pikiran dalam mencari solusi permasalahan di daerah Malang. Rakerda ini menjadi momentum penting bagi organisasi LDII dalam rangka menyusun program kerja sesuai dengan hasil munas. Kita punya satu komitmen memberikan kontribusi untuk bangsa melalui 8 klaster. Sesuai dengan tema Rakerda Malang pada hari ini memfokuskan khususnya dalam pembinaan generasi muda, pembinaan sumber daya manusia. Karena bagaimanapun juga kita sinergi dengan pemerintah untuk menjadikan Indonesia meraih era emas pada tahun 2045. Diharapkan Rakerda ini menjadi momentum untuk menyusun program kerja LDII Malang untuk membantu pemerintah membentuk sumber daya manusia yang profesional religius. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.